Hari raya tu, hari kemenangan. Kita dikira menang bila kita dapat bebaskan diri dari kejahatan ni. Aidilfitri ni setahun sekali je. Aku pernah dengar lah suara ustaz ni cerita. Bila Aidilfitri ni, maksudnya kita dah kembali bersih dari dosa. Tapi, tu kalau puasa. Kalau puasa separuh, dosa ke separuh ke penuh? Yang tu aku tak tahu. Sebab aku tak pernah puasa separuh-separuh. Aku puasa penuh. Benda dah mula. Kenalah habiskan. Bukan macam kau. Kan dah kena, ambil. Selamat Hari Raya, Kak. Apa ni? Derma, Kak. Tadi aku tak ada duit. Takkanlah tak ada, Kak. Hari Raya pertama ni, akak pun boleh sampur duit, Kak. Takkan tak ada, Kak. Saya belum makan lagi ni, Kak. Tak ada. Tak payahlah kedekut sangat, Kak. Duit akak tu bukan boleh pun. Raya-raya ni pun kedekut ke? Weh, budak. Kau dah apa hal langsir sangat ni? Minta derma je. Minta sedekah, minta lelok-lelok. Janganlah langsir sangat. Dah minta elok-elok tadi. Kenapa kau tak nak bagi? Ha, kejap. Kau ni bukan budak pengemis yang viral tu ke? Ah, betul. Kau tunggu kejap. Aku ajar kau cara macam mana nak minta dengan cara yang betul. Tak nak bagi saya. Oi. Tahu kau takut. Eh, Fatimah, Wani, kau tak payah turun. Ini tempat budak lelaki. Bukan kat sini? Bukan. Sini banyak songai punya orang. Kau tempat baik-baik nanti. Dah masuk dulu, masuk dulu. Okey, dengar ni. Hari ini, kita tak minta sedekah. Kita tak kutip derma. Tapi hari ini, kita beraya. Yeay! Beraya! Hari raya, kan? Dan insya-Allah rasanya kita boleh collect lagi banyak. Sebab dengarnya KWSP baru keluar. Ha, jadi sampul insya-Allah akan tebal. Berapa dia orang lulus? Kau jangan tanya berapa dia orang lulus, kan. Kau patut tanya berapa kau boleh collect hari ni. 10,000 boleh collect? 10,000 banyak. Kalau dia orang tak kasih? Siapa tak kasih pula hari raya? Hari raya memang orang bagi duit raya. Dia sampul. Lagipun, kau kena pandai-pandailah cakap, pandai-pandai ayat, gebang. Ha? Cakap susah, buat muka sedih. Cakaplah zakat dia bagus, cik. Bersedekat, cik. Duit raya, cik. Duit raya, bang. Murah rezeki, bang. Ayatlah macam tu. Kan? Takkan itu pun aku nak ajar.
Lagi satu ni. Kalau jumpa biskut Emel Landian tu, bungkus sekarang untuk aku. Eh? Abang nak berapa? Angkat je lah berapa ada yang ada. Eh? Okey? Bang, tempat ni okey ke? Aduh, apa tak okeynya? Okey. Tak nampak? Kau jalan depan sana tu, tu semua rumah-rumah besar tu. Semidi, rumah teres, belakang tu semua banglo. Memang okey. Terbanyak apa rumah besar? Jalan depan sikit sana tu, semua tu semidi, banglo, semua belah sana tu. Janganlah banyak tanya. Kau tahu tak kenapa rumah-rumah besar ni, orang kaya ni rumah besar? Kenapa? Tahu? Sebab orang kaya ni, duit dia banyak. Duit dia dah cukup untuk diri diorang sendiri. Tapi diorang tak rajin nak bersedekah, nak buat amal. Sebab tu rumah-rumah diorang besar. Beli kereta besar, buat rumah besar. Ha ni, duit diorang ni yang kita nak. Itu dia jalan dia untuk korang dapat kau punya persen tu nanti. Ha? Okey? Okey, yes. Betul, Wan Hussein pernah cakap. Apa yang ada dalam dunia ni, sebenarnya cukup je untuk semua orang. Tapi yang buat tak cukup tu sebab orang kaya yang tamak makin ramai. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin makin miskin. Kau ni nak pergi beraya ke nak buat tazkirah raya ni? Tak payah dengar cakap Pak Hussein tu. Si buta tu dengar apa-apa. Fokus. Kerja. Ha? Ya, dah lambat dah. Jom. Abang Haikal, jangan lupa cari duit banyak-banyak tau. Nanti beli kawan ni patut baju tu, okey? Bye. Bye. Tarik kuat sikit. Cepat, Wani. Cepat. Ha, terus sana. Sana, 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 sana. Depan sana. Masuk sana. Eh, Fatimah. Sana lah nak pergi mana ni? Abang kata orang kaya kedekut. Alah, Fatimah. Tak semua orang kaya kedekut. Ada juga orang kaya yang baik, yang pemurah. Tahu? Jangan takut sangatlah. Dia bukannya makan orang. Kalau ada anjing, macam mana? Aduh. Anjing tu rumah Cina. Rumah Melayu mana ada anjing. Kalau ada anjing pun, lari dia. Tapi, Wani tak laju, bang. Kalau tak laju, macam ni. Nampak aja anjing. Fatimah berlakon konon-konon jadi patung. Ha, diam macam tu. Ha. Ha? Dulu abang kecil-kecil pun anjing kerja abang sampai tercabut selipu abang. Abang berhenti, abang bawa patung. Patung anjing tu belah. Ha? Wani, Wani pun belajar ni jadi patung macam ni dengan Fatimah ni. Muka jangan sedih macam ni hari raya. Aduh. Nah. Ambil orang satu ni. Manis-manis sikit muka. Lepas tu, Fatimah. Dengar ni. Dah rembat semua duit-duit raya tu. Jumpa abang. Abang tunggu kat depan simpang sana tu. Okey? Okey. Okey. Come on, come on. Cari duit, cari duit. Bye. Bye. Doa lebih-lebih sikit. Apa-apa pun, bismillah. InsyaAllah, insyaAllah. Adik-adik, nak apa? Kami datang nak beraya, Cik. Hah? Sekarang baru pukul berapa? Aku tak siap masak lagi ni. Kita nak duit raya je, bukan nak makan pun. Ni, datang nak beraya ke? Datang nak minta sedekah? Kalau nak minta sedekah, pergi dekat masjid depan ni. Hmm? Diorang banyak nak bagi duit raya. Tak, Kak. Kita orang nak beraya. Dia tersilap cakap tu. Berapa kali akak nak cakap? Hah? Yang akak tak sempat masak lagi. Ni mak ayah korang mana ni? Hah? Dah lama dah duduk sini? Ke ada orang suruh korang ketip duit raya? Siapa yang suruh? Cakap cepat. Tak apa, Kak. Kami tak jadi nak beraya. Yelah.
Ha. Awal kau orang datang pagi-pagi raya ni. Nak kumpul duit raya. Oh, kumpul duit raya. Ah, lepas tu nak buat apa duit raya tu? Dah. Kenapa senyap pula? Kami sebenarnya nak tolong bayar duit operation untuk mak kami. Ayang kau mana? Ayah kami dah lama dah meninggal, Pak Cik. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, dah tu mak kerja apa? Mak kerja cuci pinggan kat warung. Inilah dia masalah negara kita. Tak tahu macam mana nak maju kan. Budak-budak macam korang ni berlambak kat luar sana tu. Nasib semua tak terbela. Entah apalah orang atas kayangan tu buat. Tak tahulah. Nah, ambil ni. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama. Nak roh duit kau. RM5 eh. Cik. Bila money ke ni? Okey, betul. RM5. Alah, RM5. Eh, Mukrim. Kau jangan nak buat benda gila lah. Aku cuba nasib je. Mukrim, kau jangan buat malu boleh tak? Kau dengan angan-angan kau tu takkan ke mana? Makan boleh sebarang makan, Wil. Cakap, jangan heboh je. Aku percaya, bukan masa ni, bukan tahun ni, bukan bulan ni, benda yang kita cari tu akan cari kita balik. Kalau korang percaya, korang tunggu sini. Tunggu harap. Mukrim. Aduh, apa masalah ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi. Kenapa ni? Ada barang tinggal ke apa? Tak. Saya cuma nak ucapkan terima kasih sebab bagi RM5 ni. Tak apalah. Pakcik ada rezeki lebih sikit. Apa salahnya kongsi? Tapi kenapa? Tak cukup ke? Cukup, Pakcik. Cukup. Tapi apa tak Pakcik tukarkan RM2 ni jadi RM1 sekeping macam ni? RM1 ya? Kejap. Tak adalah duit lama macam tu. Duit baru macam ni ada? Kata langsung, Pakcik. Duit ni. Kenapa? Kenapa nak duit RM1 macam tu juga? Mak kamu nak operation kena pakai duit RM1 lama macam tu ke? Boleh tak? Yalah, kejap. Nah. Nah. Ya, bang. Hari tu awak ada jumpa duit RM1 kan bawah amari tu. Awak dah simpan lagi tak? Nak buat apa? Mia. Dia nak duit RM1 lama tu buat jadi duit raya dia. Kalau ada tolong saya cari, Pak Cik. Duit ni sangat penting bagi kami. Please. Baru banyak rugi hari ni. Banyak ni, banyak rugi. Yelah, baru banyak. Dekat separuh juga. Macam mana kau buat kerja ni? Ini dah pandai. Masuk! Tenang buat duit, ya?
memang senang buat duit. Ada hari tak ada untung, ada hari banyak untung. Ha. Tak nak menung sangat. Saya titi ni nak bayar duit tu. Eh, kau tu menang last minute je. Ha? Itu pun penalti. Eh, bola je bundar bodoh. Patutlah aku menang, aku menang lah. Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Cik lah noi. Bayar. Bayarlah jadi apa? Pak sapu dia orang muka happy, pak bayar mencurut. Ini biar menang. Biar raya. Biar keting-keting ni lah. Kau aku dah bagi lebih lah tu. Kau kira betul-betul? Kau beg berapa? Lima. Ha. Biar aku menang. Ha. 100 je. Cukup lah tu. Jangan kot. 100 meniaga tak raya ke dekut. Tak berdekat. Eh, hey, Saleh. Kau tak payah nak belik-belik lah duit tu. Apa kau ingat duit palsu eh? Bukan palsu-palsu ke betul. Kau pegang duit di toki tapi aku tak tahu je. Kalau kau tengok betul-betul kat tengkolok duit ni, kau nampak tulisan Yang di-Pertuan Agung. Kau nampak ni? Kalau duit 100 ni, dia ada banyak tulisan kecil-kecil 100-100. Kecil-kecil lah. Kau tak payah nak tunjuk kepala dengan akulah. Ha? Kau nak tunjuk pandai dengan aku eh? Mana kau tahu? Budak-budak aku ajar aku lah. Oh. Ingat dia orang tu semua. Dia orang tu semua genius lah tak? Pandai. Kalau mak bapak dia orang tu boleh harap sikit lah. Dia orang tu semuanya maktab rendah. Sain marah kan tahu tak? Bukan macam kau. Raja bodoh. Yang besar buat bukti maka dia haram. Pak Sapu dua orang happy. Pak Mbaya pun suka. Buruk. Darah tak handsome. Okay, game next apa? Game next. Mana? Nanti aku call kau. Ha? Eh, jangan. Awak nak bagi duit ni. Awak nak pet ni. Haa, ni. Aunty bawakan air. Tahu ni, Aunty beraya dekat sini je. Raya ketiga baru Aunty balik kampung. Eh, korang ni tengok je. Makanlah kuih ni. Kuih tu, ha, tu. Ambil lah. Ni. Kuih ni, ha, ni. Weh, sedap tau. Ni Aunty yang buat ni. Elmer London ni tau. London? Rasa lah. Ambil satu. Haa, ni Aunty buat special untuk korang ni. Cuba rasa. Sedap tau Aunty buat. Eh, korang berdua ni anak siapa ya? Ah, lagi satu, Wani, Fatimah ingat. Kalau dia orang tanya, korang ni anak siapa? Cakap dia, bapak korang nama Mat. Baik, bos. Kalau tanya Mat mana, cakap dia, Mat No, Mat Kasim, pantai je. Ha? Okey, baik-baik. Anak Mat? Anak Mat yang mana? Mat panjang ada. Mat pendek ada. Mat pelamba pun ada. Mat yang mana satu ni? Mat No. Mat No? Oh, Mat No. Oh, korang ni anak Mat No. Kena. Ha, yang tu lah. Mama, Papa call. Ah, Papa call? Cakap dengan Papa, Mama ada kes. Kejap lagi Mama telefon Papa balik, eh. Pergi cakap ke Papa. Okey. Papa, bila Papa nak balik? Bila Papa dah habis kerja? Ah, ni. Makan. Ah, nah. Makan ya. Ah, tunggu kejap ya. Okey. Cantik ke baju dia? Dia anak orang kaya. Semua dia nak, dia dapat. Bila kita nak dapat baju tu eh? Ha. Kalau kita dapat banyak duit, mesti kita dapat baju tu kan? Wani, saiz apa? Saiz Sati? Kenapa? Ah, Aunty,
Ada baju, banyak baju warna aunty ni ha, saiz S juga. Mungkin rezeki Wani lah ni. Nanti. Nah, baju. Nanti cubalah dekat rumah. Eh, nanti kejap ya, aunty nak ambil lauk lagi dekat dekat dapur tu ha. Kau masih percaya dengan benda tu lagi? Dah berapa banyak duit singgit kita dah cek, tak pernah jumpa. Kau tahu tak? Aku hari-hari doa untuk dapat duit tu. Duit tu boleh jadi RM1,000. Tak. Boleh jadi RM2,000. Bawa RM2,000 tu. Dah banyak tu. Lepas tu ada hari tu, IYB. Nak beli untuk RM3,000. Banyak tu. RM3,000? Eh, kan tu duit singgit je. Apa yang mahal sangat? Orang macam kau ni ketinggalan zaman. Sibuk pun jatuh di awal konon. Dah, dah. Sekarang kau nak bagi tahu ke tak ni? Okey, macam ni. Orang panggil duit tu duit sah. Sign dekat duit tu lain dari duit kita sudah dapat. Tu duit biasa ni. Okey. Kalau kita jumpa duit sah tu, kira macam kita jumpa harta karun. Ha. Tapi itu duit lama. Selama mana nak cari? Kita tak cari dia, dia yang akan cari kita, okey? Dahlah kau. Perangai je kerja. Sekarang ni kau ada idea tak nak cerita apa lepas ni? Aku dah agak dah. Okeylah, macam ni. Kau, Mukrim, jadi adik bongsu. Ekal, kau jadi abang sulung. Ha, kau lah, Man. Kau jadi sepupu kita orang. Mantap. Boleh. Kita nak cerita apa? Disebabkan kita dah tak larat sangat nak makan, kita minum je dengan makan kuih. Lepas tu, cakaplah kita terpaksa raya banyak rumah. Kita nak kumpul duit banyak untuk bayar hutang ayah kita dekat Along. Abang faham tanggungjawab soal anak bila ayah dalam kesusahan. Tak apalah. Kalau korang semua nak tolong keluarga, abang akan bagi setiap seorang 3 sampul. Tak adalah banyak tapi abang rasa cukup. Boleh? Lebih dari cukup, bang. Sekurang-kurangnya, abang dah tolong ringankan beban kita orang. Ish. Apa cakap macam tu? Kita pun bukan orang senang. Hanya kita je tahu diri kita macam mana. Aku teringatkan nenek aku. Sekarang? Habis korang buat apa? Kau nak lari? Dah, jangan nangis lagi. Eh? Kita lari dari sini. Terima kasih banyak, bang. Abang. Ada duit singgit. Apa? Cantik-cantik ya baju dia ni. Wani, cuba pakai baju terang ni. Saya nak pakai baju ni. Abang Aika tak kasih. Nanti kotor. Kalau macam tu. Ha, cuba pakai kali coklat ni. Sama macam Abang Aika. Saya nak pakai baju ni. Alah, cuba je lah. Dah koyak, kata baju mahal. Macam mana nak raya ni? Tak apa. Wani tunggu sini kejap tau. Jangan pergi mana-mana tau. Kalau ada orang ajak atau tanya,
jangan ikut. Kalau orang tanya lagi, nak buat apa? Buat apa? Ha, macam itulah. Buat diam je, okey? Okey balik. Pusing kejap. Amboi, okay, betul lah adik akak ni. Kalau macam ni lakinya, boleh dapat banyak duit. Dah jom. Yang tu tak. Jom. Cuba kau fikir. Kalau kita belanjakan semua dari kita ni. Ha. Tak. Masa aku. Kalau Abang Saleh bagi, kita pakai semua dari kita ni. Ha. Kau lah apa, Man? Okeylah. Aku nak beli kasut bola. Kasut bola? Buat apa sayang? Kau kerti main bola pun. Aku lari laju tau. Kalau kau lari laju sangat, belilah kau selari. Apa? Ha, kau kan? Pisau rembo kot. Pisau rembo? Pisau rembo tu apa sangat lah. Kau ni fikir macam budak tau budak. Otak kecil otak. Habis tu kita ni apa? Kita ni masih yang depan. Cuba kau tanya aku balik. Aku nak buat apa dengan duit raya ni? Ha, kalau kau nak buat apa? Nak simpan tabung lah. Apa lagi? Apalah kau ni. Tadi tanya kita orang nak belanja macam mana. Itu bukan belanja namanya. Angka macam budak-budak. Aduh, kau ni. Susu lemak manis, santan kelapa muda. Haikal jangan nangis, nenek nak buat kerja. Tidur ya. Haikal budak baik. Nenek nak buat kerja ni. Kita makan ya. Haikal nak makan. Nanti nenek suapkan. Sedap. Sedap ya. Apa nangis sorang-sorang ni? Apa nangis sorang-sorang sini? Datang dengan siapa sini? Nini. Datang dengan nenek? Nenek mana sekarang? Hilang? Nenek hilang ke? Tak jumpa nenek? Macam mana nenek? Dah, jangan nangis. Apa? Jangan nangis-nangis, kita cari nenek. Masih tolong cari nenek, eh? Dah makan belum? Dah? Okay, dah, jangan nangis. Masih tolong cari nenek. Ada nenek sana tu. Dah? Okay? Jangan nangis. Dah, jangan nangis. Nanti jumpa nenek. Ada tu nenek di situ. Okay? Oi. Tu lah, Mukrim tanya. Kau nak buat apa dengan duit tu? Aku... Kau
kau ke apa? Cakaplah. Aku rindukan nenek aku. Aku nak lari. Cari nenek aku. Hari raya ni, tak payah nak buat iklan raya sesedih pula. Tak apa kan, kita orang ada. Lagipun, kita bukannya boleh buat apa kan? Itulah sebabnya. Kita tak dapat buat ke? Atau sebab kita takut nak buatlah? Dahlah aku nak belah. Wait. Bila? Sekarang. Kau tak nak ajak aku? Jom. Apa kau orang ni? Ha? Jauh pun gila pun tak? Salih tu nampak je macam tu. Kau mana nampak? Dia belasah asyul tu sana. Tayanglah duduk sini. Hey, Mukrim. Kalau kau boleh mimpi jumpa duit singgit kau tu, apa hal dia tak boleh mimpi jumpa nenek dia? Ha? Tak. Lain, lain. Okey, lain. Mimpi jumpa nenek dia tu dan mimpi jumpa duit Aisyah aku tu lain. Mimpi jumpa nenek dia tu mustahil. Dia pun tengok mana nenek dia tinggal. Samalah juga macam mimpi kau. Mustahil lu jumpa duit Aisyah tu. Okey, 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 okey. Sini. Apa kata kita lupakan pasal cahaya duit Aisyah tu dan kau lupakan pasal nak cahaya nenek kau tu. Hey, Mukrim. Kau jangan pengecut sangat boleh tak? Kau lupa siapa yang jaga kau selama ni? Tapi aku... Dah, cukup. Kalau kau rasa kau nak hidup sendiri, kau pergilah. Pergi kot Salih tu. Aku ni ikut Haikal. Aku ikut dia orang, eh. Caklah sini. Takkan kita nak pergi tempat yang Haikal sendiri pun ingin-ingin lupa kat mana. Lagipun, Abang Salih dah janji nak bagi 30% duit raya ke kita. Eh, kau percaya eh cakap tak judi macam dia tu? Woi! Bayarlah! Baguslah. Kita hari-hari pun kan hidup dalam bahaya. Tambah lagi satu bahaya, apa susah? Weh, Haikal. Kau betul ni nak cari nenek kau? Betul. Kau nak ikut? Yang satu syarat. Apa dia? Kena bawa Fatimah dengan Wani sekali. Apa? Nak lain dia satu hal. Lepas tu nak bawa Fatimah dan Wani lagi. Aduh. Dia buat kita yang gelambat ada lah. Aku setuju. Aku tak setuju. Macam ni. Macam biasa, kita undi. Siapa tak setuju, angkat tangan. Aduh. So, sekarang kita cari Fatimah dengan Wani. Jom. Jom. Woi, Fatimah! Kat sini pun kau tempat tak juga ke? Tak ada, tak ada. Hari ini, ni tempat aku. Eh, kita orang bukan nak minta sedekah lah hari ini. Kita nak beraya. Kalau kau nak minta sedekah, pergilah seorang-seorang. Kita orang takkan kacau. Kau belahlah, Rahim. Kita orang nak buat apa-apa kat sini. Apa kena mengena kau? Tak ada kena mengena kau cakap. Patutlah hari ini aku dapat sikit je. Rupanya kau dah ambil lah aku ni. Orang tak nak bagi dekat kau sebab kau tu langsi. Ha, minta sedekah je pun. Apa nak maki orang tu? Siapa langsi? Kau lah. Eh, kau ajar kan ni? Eh, Syarat! Eh, apa? Eh, apa hal kau ni? Gila ke? Kau nak kena juga ke? Haikal! Kau dah gila kan? Hei! Kau pahala dengan kita orang. Kita tak kacau kau pun! Benda tu apa masalah kau? Ha? Korang lah! Sebab kau dengan bos datang tu, aku dapat sikit tu lah! Pada aku ke? Sebaik kau tak pecah kepada kau! Tak apa, hari ni kau menang! Tapi nanggil aku datang balik tau! Woi! Kita ni orang Melayu! Mestilah kena beradab sikit bila minta sekta! Cukup, Fred. Dah, sudahlah. Cepat. Kita kecat Fatimah dan Wani sebelum Abang Salih pick up diorang dah tahu kita lari. Cepat, jom! Eh, Mukrim, sokong!
Mami, mami, mami. Ya, ada apa? Minta maaf sangat, mami. Boleh tak saya nak bercakap sekejap dengan mami? Kenapa ni? Macam ni, mami. Setahu saya, mami ramai kenal dalam media kan? Saya nak minta tolong dengan mami ni. Boleh tak kalau mami tolong viralkan kisah seorang nenek dekat kampung saya ni? Nenek? Dia perlukan apa-apa pakej bantuan ke? Bukan. Macam ni, mami. Nenek ni, tahap kesihatan dia semakin hari semakin uzur. Dulu cucu dia hilang. Sekarang ni tahap pemikiran dia semakin hari semakin teruk. Dan saya tengok semakin hari dia semakin murung. Itu yang saya datang jumpa dengan mami ni. Manalah tahu mami boleh tolong saya untuk viralkan kisah nenek ni. Ada video ke gambar ke? Oh, ada sekejap eh. Siapalah yang tergamuk menculik dia? Dia tak tahu apa pun. Nenek dah lah hilang anak. Hilang menantu. Ni cucu pula dia orang culik. Dah bertahun-tahun nenek tunggu dia tak balik-balik. Nenek takut nanti bila dia balik, nenek dah tak kenal dia lagi. Minta tolong sangatlah, mami. Tak sampai hati saya tengok keadaan nenek tu. Lagipun, mami kan orang baik. NGO mami pun besar. Manalah tahu, lepas mami share video tu nanti, cucu dia boleh balik ke pangkuan nenek dia. Nanti forwardkanlah video tu pada mami. Tengok apa yang mami boleh bantu. Boleh, mami. Terima kasih banyak-banyak, mami. Ni mami nak ke mana ni? Mami ada majlis dengan anak yatim piatu. Oh, baguslah mami ni. Time-time raya macam ni pun, mami masih ada masa nak luangkan dengan budak-budak yang tak bernasib baik tu. Kalau bukan mami, siapa lagi? Takkan nak harapkan YB awak? Macam ada orang. Tapi dia buat tak peduli je. Kita pergi rumah lain lah. Rumah ni mesti macam akak jahat tadi tu. Yalah. Fatimah! Wani! Abaikan! Lah. Kat sini pun korang eh? Korang dah habis beraya ke? Kami belum habis lagi. Abaikan cantik tak baju Wani? Macam pieces tak? Fatimah, bayar dapat duit? Belum. Kat sini banyak hala kita orang. Korang tunggulah sini kejap. Kita nak pergi berair lagi. Takut nanti Abang Saleh marah. Tak payah. Kita dah tak ke mana dah dengan Saleh tu. Hah? Hari ini kita lari dari dia. Nak pergi mana? Kita lari. Kita cari kampung Haikal. Betul. Kita balik kampung abang. Kak faham? Nak ikut tak? Nenek.
Nenek abang tu baik tak? Baik, Wani. Kita semua boleh tinggal dengan dia. Cuba nenek abang? Ya. Nenek kita semua. Semua orang kena ikut ke? Ya, semua kena ikut. Dah, jangan banyak tanya. Kalau tak nak apa-apa jadi, kita kena gerak sekarang. Kalau Abang Saleh tahu macam mana? Memang tak ada tempat lain. Kita kena pergi juga pergi liling. Oh. Kau pernah naik LRT ke? Tak pernah. Haikal! Lebih baik kita balik je. Sebelum Abang Saleh mengamuk. Hey, Mukrim. LRT dekat depan sana. Abang Saleh pula kat belakang sana. Pulang kat kau lah. Nak ikut kita orang ke tak? Jom. Ha, pergilah, pergi. Nenek LRT kanan. Bas pun tengah nak naik. Pergilah, pergi. Alah. Jom. Mana? Kau nak naik? Tahu. Ah, tu kak tu. Boleh tolong kot. Assalamualaikum, kak. Salam. Kak, nak pergi berkeliling naik LRT nombor berapa eh? Hah? Oh, kak, tak. Dia tanya, nak pergi stesen berkeliling tu naik LRT nombor berapa? Oh, LRT dia tak pakai nombor, dik. Kalau adik nak pergi berkeliling, adik kena naik dari sini. Lepas tu nanti adik tukar dekat stesen yang ada interchange sebelum sampai ke berkeliling tu. Susah juga eh kalau tak pakai nombor ni. Tapi tak apalah. Kita dedah je. Jom. Eh, adik ada kad tak? Kad? Pemuda kad? Nak naik LRT kena ada kad. Kad LRT je bas pun sama. Okey. Terima kasih, kak. Terima kasih. Dah, jom. Tak. LRT tak ada nombor kan? Ha. Kak ada nombor. Nombor apa? Nombor telefon. Tak ada. Eh! Aku jangan ketat. Aku diam. Apakah yang Datuk Mas percaya sehingga Datuk Mas mengambil jalan untuk berkorban mengusahakan NGO untuk kanak-kanak yang tidak bernasib baik? Mereka sebahagian daripada saya. Saya berazam untuk jaga mereka. Selami kesusahan mereka. Penderitaan isi hati mereka. Anak-anak ini sangat rapat dengan saya. Kesedihan mereka adalah kesedihan saya. Itu saja yang saya nak cakap. Cikgu Leli. Cikgu. Cikgu. Kita ada masalah sikit. Budak di Ratu Wa'al. Awak tak nampak ke saya tengah interview tu dengan Mami Mas? Takkan itu pun awak tak boleh nak handle? Tak boleh nak handle, Mas. Dia mengamuk-amuk.
Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Tak apalah, teruskan. Kami boleh handle. Siapa yang buat hal tu? Adira, Datuk. Dia budak baru dekat sini. Ni kira first time dia beraya tanpa mak ayah dekat sisi. Oh. Dia tu depressed. Dah 2-3 hari dia tak makan. Jadi kita buat apa kat sini, cikgu? Nah. Minta maaf ya. Kita berhenti di sini saja. Sebab saya ada hal yang nak diselesaikan. Ya, sabarlah. Kita cari cara lain. Takkan habiskan semua duit raya kita. Kat tu mahal. Ah, lagi satu. Tambang nak ke Pahang lagi. Belum kira. Alak dengan poster ni. Cuba kau tengok betul-betul. Kalau nyawa kita betul-betul hujung tanduk, kita call-lah dia. Dia boleh tolong kita. Kau jangan merepeklah. Kita kenal fikir risiko yang akan datang. Mana redah macam tu je. Matilah kita. Dia tu boleh tolong ke? Aku tak janji. Tapi dia lah harapan kita. Kalau betul nyawa kita terdesak, dia nak tolong kita. Call lah. Kenapa dia nak tolong kita? Bukan yang kena kau pun. Dia nampak baik. Eh, bapa saudara aku pun nampak baik tau. Tapi dia yang jual aku tau. Tengok dari dalam, bukan dari luar. Lagi lama kita gaduh, lagi tinggi risiko yang bersalin sedar kita dah tak ada. Dan lagi lama dia sedar, lagi banyak orang dia akan cari kita. Eh, dah lah korang. Korang dari tadi bergaduh je. Kita nak pergi Pahang ke tak nak ni? Hai kan? Jom. Esok, kita raya rumah nenek aku. Oh, hey, balik kampung. Wow, 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 balik kampung. Wow, 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 balik kampung. Hati dia. Adira, Mami Mas ni. Adira kenal Mami? Pergi! Jangan tak apa-apa saya bapak saya. Patutnya, biarkan je saya mati dengan mak ayah saya hari itu. Raya-raya ni, seelok-eloknya bermaafan dengan siapa-siapa pun. Janganlah marah. Tak elok marah. Saya tak marah. Saya sakit hati. Semua orang datangkan saya kat sini. Orang patut sayangkan saya. Jaga saya. Bela saya. Semua orang jawab saya kat sini. Walaupun orang yang kita harapkan tak sayang pada kita, sekurang-kurangnya Adira buka peluang untuk orang lain sayang Adira. Kalau Adira izinkan bagi Mami peluang untuk sayang Adira. Kalau tak ada orang yang nak jadi best friend Adira, Adira cari Mami.
Biar Mami jadi best friend Adira. Sampai bila-bila. Ada minum kopi ni. Ada apa? Eh, kau kena tolong aku lah. Budak-budak aku tu hilang, tak boleh balik ya. Dia patut jumpa aku tadi ni. Ni dah lewat 2 jam ni. Kau tolong aku cari dia orang. Eh, Saleh. Aku ada kerjalah. Eh, kau tinggalkanlah kerja kau tu. Kau datang sini. Tolong aku cari budak-budak tu. Kau nak ikut cakap aku ke kau nak jawab dengan Datuk nanti? Okey. Kau bagi aku location kat mana kau drop budak-budak tadi. Kau datang sekarang, aku hantar kau location. Cepat. Jalanlah. Dah gerak belum? Cepatlah. Oh, aku tanda lagi. Nak pergi mana pula ni? Aku tak tahu. Tapi aku memang tak nak balik sana dah. Iyalah, kalau aku tak nak balik sana dah, kita nak tidur mana malam ni? Aku tak tahu lagi, Man. Kalau kau ada cadangan, cakap. Kalau tak ada, diam. Bagi aku fikir dulu. Kenapa, Wani? Wani nak lemang ke? Jom, kita beli. Ha? Kita belilah. Kita kan ada duit. Lagipun kita bukannya nak bagi duit ini kat Saleh. Duit ini, duit kita. Bang, satu lemang ni berapa ringgit? Satu batang ni RM15 dia. Satu lah, bang. Dua je, Lut. Kejap. Kita tanya Wani dulu. Wani, nak berapa lemang? Dua lah. Okey. Dua sekali. Okey. Undang nak sekali? Nak juga. Boleh juga. Nak dua sekali, bang. Alright. Oh. Ni okey tak? Okey. Duit juga. Weh, kau masih ingat lagi rumah nenek kau sana? InsyaAllah. Tapi kalau aku dah sampai sana, aku dah tahu dah jalan... Rumah nenek kau best tak? Best.
Eh, jap, jap. Mana Fatimah? Kenapa? Tu dia, kat sana. Ha, tu, 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 tu. Cepat pergi. Eh, Fatimah. Kau tengok apa? Kita dah lama teringin nak makan aiskrim macam tu. Aik! Bukan ke minggu lepas kita baru je makan aiskrim sama-sama? Haa. Tu aiskrim murah. Awak tengok betul-betul. Tu aiskrim mahal. Mesti sedap. Kau nak ke? Tak payahlah. Membasih semua duit raya kita. Penat kita kumpul kot. Mana ada duit semua. Lagipun kalau kumpul banyak, mana buat apa dengan duit tu? Kita lah guna untuk ber... Dah, masuk. Masuk cepat. Jom. Fatimah, masuk dulu. Masuk dulu. Eh, korang tengok ni. Aiskrim dah siap campur-campur colour lah. Nanti sedap kan? Tengok ni. Yang ni siap ada kek sekali. Sedap. Sedap ya. Adik. Adik kalau tak ada nak beli apa-apa, adik main kat luar boleh tak? Akak. Akak jangan belagak sangat boleh tak? Akak fikir kita orang tak ada duit ke? Cukup ke duit korang tu? Fatimah. Beli je apa Fatimah nak. Ini ni. Kalau yang ni RM12. Okey, macam inilah. Kita kongsi sama-sama. Kita keluarkan duit sama-sama, okey? Okey. Ya. Main awak. Cukup kan? Cukup. Apa? Weh, aku tak ingat doh bila kali terakhir kita makan benda sedap macam ni doh. Mungkin bagilah wangnya pula. Sabarlah. Tak acik. Mungkin makan banyak, wangnya pun nak banyak. Baiklah. Wani makan pelan-pelan sikit. Tak apa, biarkan dia. Sayang, orang dah pesan jangan makan laju-laju. Apa jadi dekat Wani tadi tu? Itulah Wani. Siapa suruh makan dalam laju? Tu dah naik ke kepala Wani. Sebab tu beku tadi tu. Tuah, kau baik kau dah sampai. Dia nak curi aisim kita tu. Weh, kita kena jaga-jaga sikit, weh. Tak apalah, kalau dia orang datang, kita ada ramai. Kisah kalau dia orang besar pun. Weh! Salih! Weh, kau nak lari mana? Salih! Masuk sekarang. Masuk. Sekarang kau bagi tahu aku. Duduk sini. Kau bagi tahu aku, mana dia semua pergi? Mana saya tahu, bang? Eh, kau jangan tipu aku. Aku lempang kau orang. Aku dah lempang. Tak betul, bang. Tadi dia pergi, tak beritahu saya pun mana dia pergi. Mana saya tahu. Habis tu dia orang lari dia semua buat apa? Apa plan dia orang? Apa plan dia orang? Mungkin mungkin sebab kita kena hantar makan aiskrim. Makan aiskrim, makan aiskrim. Sekarang kau bagi tahu aku mana dia orang pergi. Aku tahu, kau tahu. Tengok aku bodoh. Buka mata, tengok aku. Ha? Mati kau raya-raya ni. Ha? Kau nak mati? Biar aku bodoh, biar aku budak-budak. Ha? Korang akan selamat ke sini.
Aku harap semua orang okey lah. Lagi-lagi mungkin. Aku orang tua kan. Haikal! Rasman! Nasib baik korang selamat. Korang okey tak ni? Apa jadi kat hidung awak? Aku jatuh tadi. Tak apa, yang penting kita semua selamat. Eh, jap. Mana muka krim? Haikal, mana muka krim? Tadi, Wani nampak Abah Salih tak tangkap Muklim. Sudah, tak jadi. Man, sabar, Man. Muklim dah kena tangkap. Aku faham tak? Aku tahu, tapi kalau kau nak pergi sana, mentaklah kau nak pergi balik. Aku tak tahu, tapi apa yang aku tahu, kita tak boleh tinggalkan Muklim sorang-sorang ke situ. Dah tepi lah! Man! Aku faham lah! Woi! Kau dengar cakap kau boleh tak? Hei, kau diam. Kau tak payah nak apa. Ini tak ada kena-kena dengan kau. Kau ingat badan kau besar, aku takut. Aku tahu. Kau nak cari kau kan? Ya, betul. Tapi sabarlah. Betul tu, Man. Kita kena fikir saja-saja dulu. Apa? Apa benda ni? Apa? Tanya kau lagi ni, Mukrim. Mana kawan-kawan kau tu pergi? Tak tahu. Apa yang kau masih lagi ketak simpan dasi kawan-kawan kau ni? Aku ingat kau budak yang paling pandai sekali antara yang ada tu. Eh, Mukrim. Eh. Kau fikir sekarang, Kau fikir sekarang. Aku... Apa jadi pun, aku tetap akan jumpa kawan-kawan kau tu. Kau fikir sekarang, aku akan jumpa. Dan bila aku jumpa diorang, aku akan bunuh salah seorang daripada kawan-kawan kau. Jangan! Dan orang yang pertama aku akan bunuh adalah kawan baik kau. Okey, saya tahu. Jangan faham. Jangan faham. Faham? Jangan naik bas, jangan lari. Dia nak naik bas, nak lari pergi Pahang. Assalamualaikum, Datin. Waalaikumsalam, Datu. Oh, terima kasihlah kerana sudi datang. Yalah, Datu dah jemput. Mestilah saya datang. Terima kasihlah derma itu hari. Alah, apalah sangat. Demi kebajikan anak-anak ini, saya tak pernah berkira. Yalah, Mak. Kan? Silalah makan. Apa yang suka hari ini? Kenyang dah lah. Minta maaflah ya, Datin. Saya kena jawab telefon. Okey, tak ada masalah. Silakan, Datin. Okay. Sila. Terima kasih. Jemput. Makan. Siapa kau? Saleh, Datuk. Ada apa? Apa benarnya? Assalamualaikum, Datuk. Maaf, Datuk. Ganggu. Tak payah minta maaf. Beritahu aku apa yang dah jadi. Kita ada masalah sikit, Datuk. Sebab... ada budak-budak kita yang lari, Datuk. Lari?
apa yang kau dapat? Tapi tu kita dapat tangkap salah seorang daripada orang. Yang dah lari tu berapa orang? Lima. Lima orang. Kau tahu berapa aku rugi? Kalau satu pun dah hilang, ini kan lima orang. Tahu tu, tahu. Kau tahu kau macam mana budak-budak tu boleh hilang? Tapi tu saya dah hantar dah budak-budak kita untuk cari orang tu. Saya dapat tahu yang orang memang ada plan lah nak lari daripada KL ni. Saya dah suruh budak-budak tunggu dekat stesen bas LRT semua tu. Kau selesaikan ni. Aku bagi kau 24 jam. Okey tu, saya cuba tu. Aku akan datang sana. Selepas open house ni, kau jangan telefon aku selagi kau tak dapat update besar. Macam mana? Okey, Datuk. Kunifal. Ni semua salah kau! Man, sabar, Man. Sabar. Eh, kau diam. Kau tak payah nak backup dia pula. Eh, yang kau nak tanggih Nurking ni, pahal, ha? Selalu bukan sebabkan kau dengan angan-angan bodoh kau tu. Mungkin takkan kena cukup. Eh, korang sudah lah. Buat ni sampai nangis ni. Tak nak gaduh dengan kau, Man. Lepaskan aku. Lepaskan kau? Lepas kau dah tinggalkan Mukrim, kau nak tinggalkan kita orang pula. Aku tak tinggalkan dia. Eh, sudah, sudah. Abang, tak berhati. Ha, jom lah, cuba. Cukup, jangan gaduh. Oi. Hei, kau cek pasang aku. Aku tak nak gaduh dengan kau, kan? Kau ingat kau gaduh dengan dia ni? Member kau tu datang balik ke? Kau dah tak ada family tau. Inilah family kau. Dengan family yang ada ni pun kau nak gaduh juga ke? Dahlah, berdamai. Salam. Kau salam dia sekarang. Kita kena fikir macam mana nak selamatkan kawan kau tu. Bukannya gaduh macam ni. Ini ke budaknya? Ya, Tok. Ini budaknya.
Apa nama kamu? Muka. Kamu tahu siapa saya? Datuk Mas. Datuk Mas tak suka saya kan? Kau tahu kau dah buat aku rugi? Macam inilah. Salih. Kau tahu kan, kanak-kanak cacat lebih meruntungkan bila mereka minta sedekah. Berbaloi. Beritahu saya, kamu nak bagi mata ke? Tak. Atau kamu nak bagi tangan? Sebagai balasan hari ini, Salih akan butakan mata kau. Pastikan budak-budak lain nampak apa yang kau buat. Supaya tak ada yang berani lari lagi. Kawan, tengoklah puas-puas. Ini kali terakhir yang kita akan tengok rumah kita ni. Okey. Aku tahu kau penat, tapi sikit lagi. Lepak kat depan tu. Jangan kat dalam? Mungkin. Tapi motor pun banyak tak ada. Aku rasa dia keluar kot. Tak entah dia orang keluar tu pergi cari korang lah. Mungkin. Eh, tu van ada. Rumah Puan Salih kat dalam lah tu. Ketat juga eh dia orang kawal tempat ni. Tempat aku tak ketat ke? Tempat aku? Kau ingat aku sindiket macam kau ke? Kau bukan? Bukan. Masa umur aku 12 dulu, aku lahir rumah. Sebab tu aku jadi gelandangan. Eh, susah tak hidup gelandangan macam kau? Kalau budak macam kau ni tak ada susah. Kau dah biasa kan hidup susah kan? Habis tu, macam mana kau makan, minum semua?
Takkan minta sedekah je? Tak adalah. Aku tak ada minta sedekah je. Aku ambil kerja buat upah, ambil upah. Upah? Buat apa? Mesin rumput macam-macam aku buat. Mesin rumput aku buat. Kutip tin tu jual. Aku nak jadi driver. Aku hantar apa ni, orang asing. Kau boleh buat kereta? Boleh. Habis tu, kenapa kita jalan kaki tadi datang sini? Bawa boleh kereta tu. Kereta tu tak ada. Okeylah. Kita rehat dulu. Malam ni. Kita nak tunggu sampai bila ni? Sekejap je lagi, Mani. Hari dah nak malam dah. Tak apa. Nanti aku nak lepik. Ha, nak kita. Alah. Kau tak cair sudah? Dah, kan ni? Haikal. Cuba kau pergi tengok. Dia memang tak pandai. Belajar dengan aku dah. Memang bodoh. Tak apa. Kalau dia belajar aku. Okey, okey. Dengar ni. Ikut plan aku, eh. Korang bertiga masuk selamat ke Mukrim. Aku, Wani dan Fatimah. Kita orang tunggu dalam sana, okey? Okey. Okey, cepat move. Jangan tinggi, jangan tinggi sangat. Okey, masuk, masuk, masuk. Jom. Kita akan gerak. Nanti Selly datang. Cepat. Selly datang. Cepat. Jom. Tak, jom. Tak. Biar gerak. Aku pernah biar jauh ke sini. Aku letih. Minta maaf. Keren. Sebab benda ni jadi kat kau. Sebabkan aku. Tak. Apa ni? Ini Dora Aisyah.
kepala apa? Aku sebenarnya dah lama dah ada duit Aisyah ni. Kau simpan lah, buat kenangan. Okey, jom. Kita kena gerak. Wan. Aku tak ikut. Hah? Kena ada orang jaga muka dia. Oh.
Wan ni penatlah. Cepat nanti Sari datang. Wan ni penat. Kau jangan nak paksa dia boleh tak? Weh, Rahim mana? Hai. Bukan dia kat belakang ke? Aku ingatkan dia kat depan. Ha, tak apa. Kita selamatkan diri kita dulu. Nanti kita cari Rahim. Wani. Wani nak sini tau. Fatimah, kau jaga Wani. Okey. Kal, kau kena ikut aku. Cepat, jom. Aku rasa seronok hari ini. Rasa macam Avenger. Aku nak pesan satu jika korang. Terus teruskan hidup korang. Ingat. Ingat aku dalam memori korang. Aku. Dengan kawan korang kedua. Bagi Wani masa depan yang lalu. Masa depan yang kita pun tak dapat rasa.
Rahim. 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 Bangun, Rahim. 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 Bangun, Rahim. 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 Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman kesudahan kami. Tapi aku tak anggap ini adalah penghujung jalan. Sebab ini adalah permulaan baru dalam hidup kami. Aku tak tahu apa yang menanti dekat depan. Tapi aku tahu yang aku tak nak hidup kat belakang.